Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arindo Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Sobat Sanjaya Retail, kali ini tim Sanjaya sedang berada di toko Titota Mart yang berada di Grobogan Purwodadi. Jadi buat teman-teman yang ada di sekitar Grobogan Purwodadi, salam kenal dari saya. Teman-teman boleh mampir ke toko Titota Mart yang baru saja kita resmikan pagi tadi. Jadi ceritanya ini kami baru saja sampai sini dan tadi pagi kami tidak ikut meresmikan toko karena ada sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Tapi alhamdulillah di malam hari ini saya bisa ikut datang meskipun telat. Jadi di bulan Ramadan ini tadi kita juga ada hiburan juga dan tokonya alhamdulillah juga ramai meskipun di bulan Ramadan. Kenapa kita ngejar grand opening sebelum Idul Fitri? Karena momen ini adalah momen yang paling luar biasa buat semua pengusaha, tidak pengusaha minimarket saja, namun hampir semua pengusaha, baik minimarket, pakaian, fashion, dan lain-lain, itu insya Allah akan mendapatkan rekannya di bulan Ramadan ini sampai dengan Idul Fitri nanti. Nah, kami berharap kenapa kita buka di sebelum Idul Fitri ini, harapan kami semoga nanti ketika kita buka dan nanti menjelang Idul Fitri, toko bisa memberikan dampak positif buat masyarakat sekitar sini. Teman-teman, sedikit cerita bahwa toko Tito Mart ini mengenal kami juga lewat sosial media, yaitu lewat platform TikTok. Kemudian terus akhirnya konsumen juga mengunjungi sosial media kami yang lain, baik di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu kami datang ke lokasi untuk survei, terus kemudian kita ngobrol panjang lebar. Nah, poinnya adalah teman-teman, sebelum saya merajut ke selanjutnya, survei ini menurut saya, atau konsultasi dulu sebelum ke minimarket, ini menurut saya sangat penting sekali. Jadi banyak konsumen kami atau owner kami yang tiba-tiba pengen buat minimarket namun tidak dikonsultasikan dulu, saking semangatnya akhirnya banyak juga yang tumbang. Jadi harapannya ketika teman-teman membuka usaha minimarket, minimal coba konsultasikan dulu, dan konsultasi itu gratis. Teman-teman mau datang ke kantor boleh, atau kami yang harus datang ke lokasi teman-teman juga siap insya Allah. Cuman kalau misalkan teman-teman memanggil kami konsultasi di tempat Bapak Ibu atau Sobat Sanjaya Retail, itu ada biayanya, dan biaya itu hanya untuk operasional kami di jalan saja. Karena perhitungan biaya pun juga murah, perhitungan biayanya Rp7.500 per kilometer. Misalkan kami dari Semarang, kantor kami, terus kemudian Bapak Ibu ingin berkonsultasi dengan kami secara langsung di lokasi, lokasi Bapak Ibu tentunya. Misalkan jaraknya itu kurang lebih sekitar 100 km. Kemudian kita kalikan saja, Rp7.500 kali 100 km. Misalkan ketemu sekitar 750. Itu biaya untuk apa sih? Untuk perjalanan kami ke sana. Untuk bensin, untuk tol, untuk mungkin butuh penginapan kita penginapan, butuh makan kita makan. Dan kami tidak datang berdua, kadang-kadang sampai berempat, karena kita mengecek semuanya dari mulai tempatnya, area coveragenya, kompetitornya, bahkan mungkin hampir 6 jam sampai dengan 1 hari mungkin ya, kalau misalkan kita survei di situ. Karena kita benar-benar ingin memastikan bahwa tempat ini adalah tempat yang layak untuk dibuatkan minimarket. Maka konsultasi itu penting sekali buat teman-teman yang ingin membuka usaha minimarket. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, silahkan kontak tim kami untuk mendapatkan informasi bagaimana cara mengajukan permintaan konsultasi di tempat. Atau misalkan teman-teman mau berkunjung ke kantor kami, itu pun juga boleh. Dan itu gratis, konsultasi itu gratis ketika teman-teman datang ke kantor kami. Tapi konsultasi itu akan berbayar ketika tim Sanjaya akan cek langsung atau ketemu langsung sama Bapak Ibu di lokasi. Nah, kembali lagi ke cerita yang tadi, setelah kita datang ngobrol, ternyata Masya Allah, saya sangat terharu dengan niatan owner kami. Jadi memang owner kami itu meniatkan usaha ini untuk anaknya, untuk mengajari anaknya supaya bisa berbisnis, bisa berdagang. Dan ternyata apa yang diniatkan itu, teman-teman, beliau sedikit pun tidak mengharapkan keuntungan. Karena buat beliau, beliau sudah sangat cukup sekali dengan kehidupan sekarang. Tapi beliau ingin usaha ini menjadi usaha yang bermanfaat buat masyarakat sekitar. Dan tentunya untuk menjadi pelajaran juga buat anaknya. Beginilah caranya usaha, beginilah caranya dagang, untuk melatih proses pendewasaan supaya bisa hidup mandiri tanpa apa ya, tanpa mengharapkan uang atau mengharapkan harta dari orang tuanya. Jadi dilatih supaya belajar mandiri. Saya modali, silahkan kembangkan. Dan sedikit pun nggak berharap untung.
sudah, yang penting bisa buat untuk operasional aja udah luar biasa, udah alhamdulillah sekali. Maka dari itu, insya Allah ya, insya Allah saya yakin sekali dengan niatan seperti ini, Allah akan mudahkan segalanya, insya Allah. Dan saya senang ngobrol dengan owner tadi ya, ngobrol masalah apa prosesnya, proses kehidupannya, dan saya sangat terinspirasi bahwa apa yang akan kita lakukan, ikuti saja syariatnya dalam beragama. Maka itu yang saya petik poinnya adalah harus bisa benar-benar menjalankan syariatnya. Bahkan teman-teman, wajar sekali kalau misalkan kita pemula, bagaimana nanti cara membayar karyawannya, bagaimana cara nanti untuk membayar biaya-biaya yang lainnya. Tapi owner kami tidak punya pikiran itu, dan owner kami yakin sekali bahwa ketika saya memperkerjakan orang lain dan saya niatkan untuk berbagi rezeki, insya Allah Allah akan cukupkan itu. Karena pengalamannya luar biasa sekali dalam usaha, dalam berbisnis. Maka ya nggak kaget juga kalau misalkan owner juga nggak punya khawatiran untuk mengeluarkan biaya untuk karyawannya, karena owner sangat yakin sekali bahwa rezeki dari karyawannya itu sudah ada, dan saya atau owner hanya sebagai lantaran saja. Maka yang dipegang teguh sama owner adalah bagaimana saya untuk menjaga amanah ini supaya sampai ke karyawan saya. Maka dari itu teman-teman, bagi teman-teman pemula yang sedang menggeluti usaha minimarket atau usaha apapun, jangan pernah takut dengan banyaknya karyawan. Insya Allah kalau niatan kita mau berbagi dengan mereka, Allah akan cukupkan itu. Pesan dari owner saya. Baik teman-teman, langsung saja ya, kita review toko ini sebentar. Toko ini berukuran 10 x 15 meter dan kepotong ada tangga di tengah. Itu nanti rencananya lantai 2 mau dibuat untuk kafe mungkin atau resto, tapi itu masih jangka panjang dan fokus kami hanya di minimarket. Jadi perlengkapan minimarketnya yang kita pasang di toko ini adalah rak single seperti biasa, kita pakai rak yang tinggi 170 cm. Ini kurang lebih ada sekitar 25 set. Kemudian rak tengah ini 150 cm, ini kita pasang kurang lebih sekitar 25 set juga. Terus kemudian di belakang ada rak gudang. Di depan sana ada lemari pendingin 2 pintu. Meja kasir, kita pakai meja kasir yang minimalis dengan back wall di belakangnya. Ada neon box sama list plank, ada genset juga. Terus kemudian AC, ada CCTV, ya, lengkap satu toko. Nah, total perlengkapan minimarket yang beli di tempat kami kurang lebih sekitar 170 jutaan. Dan itu belum dengan jasanya, jadi itu hanya perlengkapan minimarket saja. Terus kemudian kalau kita bicara konsep teman-teman ya, seperti biasa nggak jauh-jauh beda dengan konsep yang lainnya. Sebelah kanan dari toko itu pasti lemari pendingin gitu. Terus kemudian kita sambung dengan rak single, yaitu untuk minuman yang tidak dingin. Terus kemudian seperti biasa depannya ada snack. Setelah lorong snack seperti biasa kita display sembako. Setelah lorong sembako biasanya kita display personal care sama baby care. Paling pojok sebelah ini biasanya susu, popok, terus kemudian paling belakang itu pasti home care ya. Dan seperti biasa masih sama, tidak ada perbedaan dengan toko-toko sebelumnya, konsepnya masih sama. Cuman memang ini tokonya agak luas, jadi banyak barang-barang yang satu shelving ini kita kasih cuman satu item, ini juga masih banyak untuk menyiasati supaya tokonya kelihatan lebih penuh saja. Dan ini kebetulan juga suppliernya belum maksimal, karena kita menyiapkan toko ini cukup dengan kurang lebih sekitar 20 hari, jadi cukup singkat. Maka untuk menyiasati supaya shelvingnya kelihatan penuh ya, dengan seperti ini kita satu item kadang-kadang full ya, terus ini ada yang cuma 2 item saja juga full. Itu untuk semua barang dagangan yang masuk di toko ini kurang lebih sekitar 250 juta. Jadi dengan luas toko 10 meter kali 15 meter, perlengkapan minimarket 175 juta, barang dagangan sekitar 250 juta. Sebetulnya ini masih bisa dimaksimalkan lagi untuk penambahan barang dagangan, karena masih banyak space yang bisa dimaksimalkan kelengkapan barang dagangannya. Karena ini kita mengejar Ramadan, maka kita siasati yang penting semua rak penuh dulu, kita bisa buka dan kita bisa maksimalkan untuk mengambil momen di Ramadan dan Idul Fitri nanti. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kesimpulannya, poinnya adalah buat teman-teman yang mau usaha minimarket, jangan malu-malu untuk konsultasi dulu. Banyak juga toko yang tutup karena tiba-tiba saking semangatnya pengen buka toko, kemudian nggak tahu caranya, dia nekat buka, tumbang tokonya. Dan ada juga yang tanpa konsultasi jalan, ada juga. Tapi paling tidak dengan konsultasi itu teman-teman punya gambaran, punya petunjuk supaya tidak salah langkah. Nah, maka dari itu silakan teman-teman yang mau buat minimarket konsultasikan dengan kami, karena konsultasi itu gratis ketika teman-teman datang langsung ke kantor, dan konsultasi itu akan berbayar ketika kami datang ke lokasi teman-teman semua. Dan
misalkan teman-teman masih punya toko, sudah punya toko yang sudah buka, namun tokonya belum maksimal, boleh juga silakan nanti konsultasikan dengan kami. Ya, saya pikir itu. Mohon maaf atas kekurangan kami dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman Sobat Janji Retail yang sudah mempercayakan jasa kepada kami, sudah mempercayakan pembelian asetnya kepada kami. Saya tidak bisa membalas apa-apa kecuali mendoakan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dimudahkan sama Allah dan semoga teman-teman semua dilancarkan usahanya, diberkahi usahanya. Sekali lagi, maafkan saya, Arido Sanjaya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.